gantung-gantung ini udah cantang semua ini yang digantung-gantung. Ini katanya untuk aja kalau meninggal biasa mereka lama di sini rumah buat dikuburkan. Pasti dicas lagi ya? Enggak, ini gua alami semua. Nah itu tuh, gue ke sana juga ada bro. Kalian dalam ya? Itu karena kenapa? Itu karena apa dia? Kenapa? Karena apa dia meninggal? Oh, mungkin karena sakit atau karena udah tua jadi. Umurnya berapa? Kalau yang sudah terbuka begini Pak, mungkin udah puluhan tahun, mungkin di atas 30 tahun, sampai 40 tahun yang lalu masuk sini kalau yang sudah begini gitu. Menurut ceritanya mereka itu sepasang. Katanya mereka dulu ini pacaran terus mau menikah tapi nggak dari orang tuanya karena mereka masih ada hubungan famili masih dekat sekali. Makanya nggak ada sepupu menikah, mereka ini masih sepupu satu kali. Makanya nggak ada sepupu menikah, di Toraja itu sepupu satu kali masih dianggap saudara kandung. Nggak boleh. Nggak boleh, makanya nggak ada setuju untuk menikah. Terus mereka gantung dia sama-sama dari tadi. Kira-kira umurnya udah berapa tahun itu, Pak? Berapa abad? Kejadiannya mungkin katanya sekitar tahun 60-an. Cuma cerita juga yang kita dengar dari keluarga, Pak. Potong nadi, potong kerbau. Tapi kerbaunya hanya satu, Pak. Oh, gitu. Sampai tapi Pak, ini dibenarkan Pak buang-buang sampah kayak gitu Pak? Itu apa persembahan? Apa? Ya. Oh, ya. Mana? Sini apa situ? Situ sih, siapa? Jal? Tembus Pak, tembus ke sana. Ini bisa lewat sana? Ya, jalur kiri. Cuma jalan dari sini? Iya. Sama juga. Oh. Gracias.